Ora sudi sana sa kampung sa pamaina sama soja mampu tapi tak mampu. Silakan kepada Bapak Dewan Juri memberi komentar. Kepada Bapak Eri John Kuto, kami persilakan, Pak. Baik, Fatur, Mas. Oh, udah kuliah atau SMA? SMA. Oh, SMA. Oh, saya teringat juga beberapa dekade yang lalu ada penyanyi, mungkin bukan orang Minang ya, ada Edi Sumitono, Harve Manuhalo pernah menyanyi ya, Pak ya. Nah itu, saya lihat teknik vokal Fatur seperti mereka itu. Ya. Fatur ada darah Minang? Iya, dua-dua Minang. Oke, okay, tapi lahir di mana? Lahir di Medan. Iya. Harve Manuhalo juga, dia kan orang Ambon. Tapi dia pernah menyanyikan lagu Minang. Kan teknik vokalnya, ya, saya teringat dia itu ya. Jadi Fatur mumpung masih muda, vokalnya bagus, yang jengkok Minangnya lagi, iya. Perkuat ya.